Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hubungi pemadam tiatnya kamu di daerah markas Al-Islah daerah Tubul Kaini di Lung Bata Tutong. Saya hubungi pemadam satu tolong bantu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Syedaralun, rumah pimpinan dayah Markas Al-Islah Al-Aziziyah, Tengku Bulkaini atau lebih dikenal Tubul Kaini Tanjungan yang berada di Gampung Lung Bata, Banda Aceh, terbakar pada Sabtu 20 Agustus 2022 siang. Musibah kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun dari saksi, saat kebakaran tersebut diketahui, api sudah membesar di salah satu ruangan rumah panggung itu. Selanjutnya, saksi menghubungi pemadam kebakaran untuk bantuan pemadaman api. Saat kejadian, Tubul Kaini sedang berada di Lok Semawe dalam rangka dakwah Tahun Baru Islam. Dalam kebakaran itu, 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.